でももし生まれ変わったら、ことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。そんな一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk menerokan negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam Beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Kairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum, nama saya Kairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Kairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaru adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media, focusing on avant-garde, makeup, and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians, given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi, selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unit mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat blog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Setiap hari, aku banyak belajar tentang hidup, tentang sejarah dan kehidupan di masa lalu. Dan kehidupan itulah yang membuatkan kita dewasa dan belajar untuk lebih menghargai dengan apa yang ada di sekeliling kita. Begitulah juga dengan apa yang telah aku perolehi pada hari ini. Menaiki bot dan menyusuri kampung air tidak akan pernah aku alami jika aku tidak mengagahi untuk datang berkunjung ke bumi Brunei Darussalam. Menyaksikan galeri pelancongan dan kebudayaan kampung air memberikan aku peluang untuk mengetahui cara hidup masyarakat di kampung air pada zaman dulu dan seakan aku berada di zaman itu satu ketika dahulu. Kampung air atau pernah disebut oleh pengembara dari Itali, Antonio Pigafetta sebagai Venice Timur atau Venice of the East. Ini adalah kerana dahulunya ia merupakan pusat perdagangan terpenting di Borneo. Juga ada terbaca dalam sebuah buku mengatakan kampung air telah diduduki selama lebih 1,300 tahun yang lalu. Beginilah awal permulaan sejarah di kampung air. Dekad per dekad, kampung air mengalami arus perubahan. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu untuk mengetahui lebih dekat lagi kampung air. Pengalaman menaiki bot kecil menyusuri kampung air merupakan memori yang tidak dapat aku lupakan. Aku sempat melawat galeri pelancongan dan kebudayaan yang terletak di atas air. Galeri yang berkeluasan 565 meter persegi dan menelan belanja sebanyak 3 juta ringgit Brunei dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah pada bulan Ogos 2009. Galeri ini mempamerkan sejarah, tradisi, masyarakat dan kesenian serta kraf tangan antik dan peninggalan dari asal-usul kampung air. Galeri ini menggabungkan campuran peninggalan maritim dan barangan antik masa lalu kampung air. Banyak yang dapat diketahui daripada galeri ini kerana ia mempamerkan sejarah kampung air dari abad ke-14 sehingga abad 20. Pembangunan ekonomi kampung air turut dipamerkan sekaligus untuk memberikan info kepada pelawat mengenai pembangunan sosio-kontemporari kampung air.
So this is how it looks like. Awal permulaan sejarah Brunei di Kampung Airani. Ya, ngam tu Mira. Sejak berdekad-dekad lagi, Kampung Airani mengalami arus perubahan. Kalau Mira mau tahu lagi pasal Kampung Airani, apa kata tadi ronda-ronda sekitar Kampung Airani? Okay. Menaiki bot. Okay, I'm excited. This is the moment that I've been waiting for. I really want to know more. I want to, you know, mengetahui lebih lanjut lagi dengan Kampung Airani. Mira, ini tempat ini yang dinamakan Kampung Air ataupun seorang pengembara dari Itali namanya Antonio Pigafetta datang ke Brunei and then ia panggil tempat ini as Venice of Timor ataupun Venice of the East. Pasal dulu tempat ini ialah salah satu pusat perdagangan yang penting di Borneo. Mira pernah baca sebuah buku dan ia menyatakan bahawa Kampung Air ini telah diduduki selama lebih daripada 1,300 tahun yang dulu. Betul. Benar tu Mira. Pasal tempat perkampungan ini, ia yang paling luaslah dulu dan pasal pusat tempat ini, ia dikenali sebagai pusat perdagangan yang terpenting di Borneo dulu. Interesting. Dan juga Kampung Air ini, ia menghubungi lebih daripada 29,140 jambatan. Dan ia merangkumi dalam, kalau tidak salah, dalam 4,200 binaan di sini. Dan ia termasuk rumah-rumah yang ada di yang Mira lihat di sini. Wow. Dan selain daripada itu juga, di sini ada lebih daripada 40 kampung. 40. Dengan nama masing-masing seperti Kampung Tamoy, Kampung Peramu, Kampung Sungai Kedayan dan banyak lagi Mira. Okay, so ini bermaksud penghubung mereka yang utama adalah jambatan yang menyatukan daripada satu jetty ke satu jetty. Yes, ngam tu Mira. And kalau Mira lihat juga di sini rumahnya berdekatan kan? And rumah yang berdekatan ini, dorang pun sebenarnya ada tali persaudaraan seperti adik-beradik, sepupu dan sebagainya Mira. Okay, so I believe hubungan kekeluargaan hubungan kekeluargaan mereka amat rapat. Yes, tepat sekali Mira. Okey, bagaimanakah kehidupan kekeluargaan mereka di sini sehari-hari? Kehidupan orang Kampung Air pun macam biasa je Mira. Pasal dorang ada kemudahan sendiri juga dari pos-pos balai, polis and then stesen minyak terapung. Wah. Wow. Yeah. Okey. Dan macam-macam lagi seperti surau, balai bomba, sekolah. Ya, complete semua. And untuk pengetahuan Mira juga, kini pembangunan di negara ini pun semakin pesat. Dan Mira tahu ada jambatan di Kampung Air ini telah dibina untuk menghubungkan darat dan juga air. Jambatannya ialah Jambatan Ripas, which I will explain to you later. Okay. Jambatan penghubung air dan darat ini, ia telah mengurangkan penggunaan bot dan mereka telah menghadapi impaknya. Oh. Kurang sudah orang menggunakan botnya seperti yang Mira masa ini pakai. Yeah. Dan masa ini Kampung Air ada dalam era revolutionary. Revolutionary. And then pasal orang Kampung Air pun berpindah ke darat. Jadi kuranglah jati diri Kampung Air itu sudah. Tapi kan bagi Mira, Kampung Air sudah ataupun masih ada ciri-ciri yang unik tersendirinya. Ya.
Pulau Lembut Lunting merupakan legenda yang dikaitkan mengenai dengan kisah persambungan ayam di antara Brunei dengan Majapahit seperti yang terdapat dalam syair Awang Semaun. Cerita persambungan ayam ini telah menjadi cerita lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Brunei dan dipertuturkan daripada satu generasi ke satu generasi. Perlawanan sabung ayam di antara Raden Ang Sukadewa yang mempunyai seekor ayam sabung yang perkasa diberi nama Asmara. Manakala bagi pihak Brunei, ayam sabung diberi nama Mutiara dan dimiliki oleh Awang Senunai. Dalam persabungan itu, ayam Ratu Majapahit telah kalah dan terbang melarikan diri, lalu jatuh ke laut berdekatan dengan pantai Muara dan seterusnya menjadi batu, dikenali dengan nama Pilong-Pilongan. Kekalahan ini menyebabkan Ratu Majapahit merasa malu dan murka, lalu menyumpah Mutiara menjadi batu. Akibat sumpahan itu, Mutiara yang sedang terbang telah jatuh ke Sungai Brunei dan menjadi batu yang seakan-akan menjadi sebuah pulau kecil dan dikenali dengan nama Lumut Lunting. Kedua-dua tempat ini, Pulau Pilong-Pilongan dan Lumut Lunting, masih kekal dan dapat dilihat sehingga sekarang. Mira, this is Pulau Lumut Lunting. It's a very legendary island because di sini ceritanya persambungan ayam di antara Brunei dan Majapahit. Dan ia telah ditulis di dalam syair Awang Semaun. Oh, wow. That is a very interesting history. It is. Mira, what do you think about the scenery? It's very... I would say it's very cute. Oh. Amira, anilah buat tugas dengan Awang Semaun. This one? Yeah, this one. It's so huge. It is. Okay, from what I'm reading here, a gasing is a spinning top that belonged to Awang Semaun, and it was believed to have turned it into a rock. Yeah, betul tu, Mira. Oh, yeah, let me. Wow. Berjanuari, sebutan yang sinonim bagi masyarakat Brunei yang merujuk kepada perlumbaan perahu yang lazim diadakan pada setiap bulan Januari satu ketika dahulu. Juga disebut regata, ia merupakan perlumbaan perahu yang cukup meriah dan telah dipelopori sejak tahun 1930-an lagi. Aku pasti tradisi berjanuari atau regata ini satu ketika dahulu memang cukup meriah, apatah lagi apabila raja mereka sendiri turut turun padang bersama dengan rakyat jelata baginda. Mira pasti tertanya-tanya kan kenapa regata ini pun dipanggil berjanuari? Yes, I was about to ask you. Regata ini dipanggil berjanuari pasal ia selalunya diadakan pada bulan Januari. So... that's why ia dinamakan berJanuari. Correct. Okay. Mendengar cerita daripada Khairani mengenai kisah Jong Batu boleh dijadikan iktibar bagi generasi baru untuk tidak terlalu sombong dan lupa akan usul keturunan. Mira,
Mira, Mira tahu pulau apa ni? No, what is this? Jong Batu, the very legendary Jong Batu. Wow, boleh ceritakan lagi, Kai? Boleh. Jong Batu Ani sebenarnya kisah seorang saudagar Brunei yang derhaka kepada ibunya. Lepas itu apa yang terjadi, Kai? Dari zaman dahulu, di zaman dahulu, ada seorang saudagar Brunei. Dia merantau dan batas sudahlah yang dah balik ke Brunei. Lepas itu, ia tak membuatkan ibunya rindu pada ia. Then, sudah tu one day, masa ia balik ke Brunei, ia jadi saudara kaya sudah, saudagar kaya sudah. And then, sudah tu baru saya balik ke Brunei. Tapi, when he saw his mother, ia macam rasa malulah yang mamanya macam miskin jatuh. Ia datang dari keluarga miskin. Tapi sekarang ia sudah kaya. Jadi ia malu mengaku mamanya tu miskin. Mira tahu apa yang terjadi lepas itu? No, what happened next, Kai? Pasal nakoda manis malu kalau isterinya tahu yang atu ibunya. Ia terus-menerus reject and ia mengaku yang atu ibunya. Sampai you know what happened? No, can you tell me more? Sampai ibunya merasa sedih dan kecewa pasal balik-balik sudah ibunya merayu arang jong arasi nakoda manis aniwa. Yang atu sebenarnya ibu kandungnya, tapi ia balik-balik indah mengaku yang atu ibunya. Sampai ibunya merasa kecewa. Can I ask siapa isterinya? Isterinya ialah anak kepada pembesar di Suluk, kerajaan di luar negeri. Ya, and lepas itu sampai ibunya bercakap yang ia tidak akan menghalalkan air susu yang ia minum dari dulu itu. Then baru tak ibunya pergi. Dan dengan doa ibunya itu, berubah terus cuaca dan jadilah ia menjadi batu, jong batu masa ini. It's an interesting story, but very sad. It is very sad. Pulau Ambut merupakan lokasi tentera Brunei yang diketuai oleh Pengiran Bendahara Sakam. Sejarah pulau ini adalah semasa Perang Castilla, iaitu Perang Brunei Tua menentang tentera Spanyol. Ia juga merupakan lokasi perang saudara di antara Sultan Abdul Hakul Mubin dan Pengiran Bendahara Mahyuddin pada tahun 1662. Kampung air ini. Rumah yang tersusun cantik melambangkan peribadi masyarakat mereka yang memang terkenal dengan hidup yang bermasyarakat, saling tolong-menolong dan mengekalkan hubungan kekeluargaan yang sangat mesra dan erat. Sejarah Jong Batu yang dulu hanya aku perolehi daripada pembacaan di halaman-halaman media sosial kini berdiri tepat di depan mataku. Menceritakan sejarah tentang hubungan seorang ibu dan anak. Kasih sayang ibu yang tiada tolak bandingnya kepada si anak, namun malangnya si anak sanggup menolak seorang ibu hanya kerana merasakan dirinya sudah senang dan kaya. Ia cukup menjadikan pengajaran kepadaku.